Musa, lihat deh, semutnya pada salaman. Hah? Lihat-lihat. Tuh, Abdul, mereka bukan lagi salaman. Oh. Mereka lagi tukar informasi lewat semut atau antenanya. Wah, keren juga ya. Semut itu hewan yang luar biasa, Dul. Hidupnya berkoloni. Hebatnya lagi, mereka bisa mengangkat beban yang besarnya 50 kali dari besar tubuhnya. Lihat deh, Rara dapat apa nih? Hah? Anak burung? Astagfirullah. Lucu ya? Dapat dari mana, Ra? Itu. Rara mau piara burung aja deh. Dipelihara? Jangan, Ra. Cepat balikin ke sarangnya. Kasian tahu. Emang gak boleh piara burung? Anak burungnya udah Rara balikin. Bagus. Nah, gitu dong, Ra. Kan ada hadisnya. Rasulullah melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Terus yang boleh dipelihara apa dong? Abdul juga pengen punya hewan peliharaan. Piaran semut aja. Hah? Tuh tinggal ambil banyak kok di pohon. Masa semut sih? Ada-ada aja, Rara. Uma. Iya, sayang. Tadi di taman ada anak burung. Wah. Lucu banget. Padahal Rara mau piara, tapi gak boleh sama Kanusa. Rara mau pelihara anak burung. Pasti induknya sedih kalau kehilangan anaknya. Kasian kan, Ra? Rasul melarang kita untuk tidak menyakiti hewan. Gitu ya. Tuh kan, dibilangin gak percaya sih. Kata Pak Ustadz, ada juga hadis yang mengisahkan tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka. Karena ia mengurung kucingnya hingga mati. Ya kan, Uma? Iya. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Astagfirullah. Anta. Hah? Mau kemana, Rara? Sebentar ya, Anta. Ini nih, makan buat Anta. Yang banyak ya, biar sehat. Minum.